gue. Iya. Nah, ambil ni Mia. Kita lari sikit lagi. Nanti maghrib kita stop, okey? Tidak lah, penat lah. Jomlah kita duduk kat tepi sana dulu. Yalah. Weh, kau tengok. Lawa dia weh tu. Astaghfirullahaladzim. Oh. Mana? Mantap, sial. Astaghfirullahaladzim. Mana? Budak free hair tu. Itu, tak. Yang tu sebelah dia tu. Sebelah dia. Oh, duduk. Dia main. Dia fake mana duduk? Oh, geng. Buat apa kat sini? Mana datang? Tak adalah. Kita orang tengok jiran mata ni. Aduh. Tak bodoh ni. Astaghfirullahaladzim kau ni. Zul, sebalik dua kita jumpa lain kali, okey? Pelik juga aku tadi. Tadi kata dah rehat. Alah kau, normal pun. Dekat maghrib pun, kata Ustaz Adam. Alah, benda cantik. Eh, malam nanti korang semua on nak terlepak lah. Eh, boleh on. Boleh on, berbual sekali, boleh. Tak apa, aku ada hal malam ni. Aku caw dulu lah. Awal lagi. Nanti jumpa lain kali. Boleh. Aku okey. Tinggal dulu. Selama ni aku tak pernah sangka kawan baik aku sendiri, Amir, keluar bersama orang yang aku sayang. Hari demi hari, mereka kerap keluar bersama. Aku membuat satu panggilan kepada dia. Namun, dia tidak mengangkat panggilan aku. Amir. Ada apa? Kenapa sejak belakangan ni awak asyik tolak je bila saya ajak awak keluar makan? Busy lah. Tak adalah, kita kan selalu keluar sama-sama. So, kita pun... Kita kan kawan. So, lain kali je lah kita sama borak eh. Saya pergi dulu. Sedap tak? Sedap. Tahu, you suka I swap you. I boleh jelasin banyak baik kan? Tahu tak apa. I boleh kita sampai bila-bila. You tunggu sekejap eh. I nak pergi toilet sekejap eh. Okay, sayang. Mia. You nak apa lagi? You ni kenapa emo lah? Eh, you ingat baik-baik apa yang kita dah buat eh. You kena bertanggungjawab. Eh, kau dengar sini perempuan eh. Kau dengan aku just for fun je tau. Kau tak nak lebih-lebih, faham? Kau nak, kau minta. Aku kan ada. Hey, kau gila ke apa? Kau ingat aku ni apa? Kau nak buat apa? Cubalah kau buat hal. Aku akan sebar ke semua video kau yang satu siu semua tahu. Termasuk Zul. Aduh. Apa salah aku lah, Mia? Apa salah aku lah? Tiba-tiba atas sini hujan. Pak cinta ni si hujan. Mia, awak okey tak ni? Saya minta maaf dengan awak. Saya layan awak teruk sangat sebelum ni. Saya tahu awak orang yang baik, Zul. Sekejap, Mia. Saya tak faham apa yang awak cakap ni. Awak tak payah faham. Saya dah tersilap langkah. Saya harap awak jumpa perempuan yang lebih baik daripada saya selepas ni. Okey, jap Mia. Saya memang tak faham apa yang awak cakap sekarang ni. Saya sebenarnya terima je apa kesilapan awak sebelum ni. Cuma saya nak cakap lah. Mak ayah hantar kita kat sini suruh kita belajar. Jadi awak tak payahlah serabut benda-benda macam ni eh. Saya ni niat ikhlas tau nak berkawan dengan awak. Tak apalah Zul. Saya tahu awak ikhlas nak berkawan dengan saya. Tapi saya nak ingatkan awak satu benda. Perempuan dengan lelaki, kalau berkawan rapat, dia takkan kawan je. Awak terlalu baik untuk saya, Zul. Saya minta diri dulu. Mia. Aku telah berkongsi sebahagian hidup aku. Itu tidak pernah nampak dan puas dalam hidup ini.
Hargailah seseorang yang sentiasa di belakang kita. Awak terlalu baik untuk saya. Baik itu akan aku kenal selamanya.